Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod busit terbaru. Ini adalah mod busit double decker ya teman-teman. Untuk double deckernya sendiri ini adalah Avante D2 dan di sini sudah menggunakan spion kamera ya. Dan ini adalah mod dari Rule Hayden XVSA ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin mencoba mod ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Nanti untuk link downloadnya sudah saya arahkan di channel YouTube Lokal Karoseri ya teman-teman. Dan untuk livery-nya ini saya belum dapat karena belum ada channel YouTube yang upload livery ini ya. Dan ini kalau dipasangkan livery dari Harapan Jaya ini bakalan keren banget ya. Oke, langsung aja kita akan review ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita akan review ya. Dan di sini ada spion kameranya. Tentunya tidak ada semacam tanduk ya, karena untuk spionnya ini sudah diganti dengan spion kamera. Dan sebelum itu kita hilangkan dulu ya tombol-tombolnya ini, agak kita transparankan. Dan untuk sasisnya sendiri ini menggunakan sasis Scania K410 ya, sesuai di aslinya. Dan ini adalah Avante D1 ya. Kalau D2 kalau nggak salah itu double decker. Kalau saya salah itu silahkan dibenarkan di kolom komentar ya teman-teman. Dan ini yang saya suka untuk mod ini itu bagian ini ya, untuk bagian bodinya ini sangat detail sekali, mantap itu. Untuk suara raungan mesinnya juga mantap di sini. Nah, ini dia untuk belakangnya, lokal karoseri. Detailnya mantap ya. Nanti kalian bisa mencobanya sendiri. Dan kita coba untuk lampunya dulu. Sebenarnya ini kita pinggirkan. Untuk lampu dekatnya seperti ini. Ini menghidupkan juga di bagian lampu interiornya. Lampu jauh. Nah, seperti itu ya untuk lampunya. Untuk lampu hazardnya seperti ini. Sen kanan, lalu sen kiri. Mantap. Untuk detail lampunya ini mantap banget ya, seperti mod cell ini. Untuk wipernya kita coba. Sudah normal, tetapi hanya wiper bagian bawah saja ya yang bisa menyala. Untuk bukan pintunya kita cek. Oh, ternyata di sini pintunya hanya bagian tengah saja ya teman-teman. Jadi untuk bagian depan ini tidak bisa dibuka. Untuk seatnya di sini yang depan itu menggunakan seat social distancing 111, yang belakang itu 22 ya. Dan di belakang ini ada banyaknya tempat kandang macan kayaknya yang di belakang ini. Toiletnya itu di bawah. Dan mod ini itu sekelas UHD ya, tetapi untuk tingginya itu hampir sama dengan double decker ya, bahkan sama. Dan kita cek untuk lampu belakangnya. Untuk lampu belakang seperti ini, mantap loh ini. Menyala semua ya, bahkan lampu atasnya ini, tapi nggak ikut sen. Harusnya kalau lampu atas yang aslinya itu ada sennya juga ya, yang bisa mengalir, tapi kecil banget. Ini nggak ada. Dan kita cek untuk tombol animasinya. Animasi pertama. Oh, animasi pertama di sini membuka pintu ini ya depan. Dan untuk pintu depan dan tengah di sini
menggunakan metode lama, yakni pintu swing. Untuk animasi kedua di sini bagasi. Untuk bagasinya sudah tembus ya, karena ini menggunakan sasis yang premium. Dan juga untuk bagian bagasinya sangat tinggi sekali, karena untuk tingginya itu setara double decker, teman-teman. Untuk animasi ketiga adalah suspensi. Jadi ini bisa dinaik turunkan ya. Oke, kita lanjut. Kita rotas dulu ya. Wah, untuk settingannya ini mantap banget loh ya. Juga untuk soundnya ini beda dari yang lain gitu ya. Ini mantap ini soundnya. Wah, tarikannya ini mantap banget loh. Soundnya sangat garis sekali ini. Dan di bagian interior itu ada semacam kamera 360. Wih, awas. Remnya kurang pakem ya di sini. Tapi nggak apa-apa. Ini enak banget loh. Apalagi kalau dipasangkan dengan livery Harapan Jaya. Ini bakalan keren banget ya, teman-teman. Wih. Jadi jangan menabrak, waduh. Sebentar, kita mundurkan dulu. Oke, kita di sini aja. Dan bagi teman yang berminat, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya, teman. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah-salah, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Febri Septiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bisnis Mania.